Okay, teman-teman, hari ini kita akan belajar cara menggunakan alat kurva atau curve di paint. Jadi kita langsung saja buka paint-nya. Nah, di atas ini ada yang namanya curve. Nah, ini bentuk yang berbeda dari yang lainnya. Jadi dia menggunakan beberapa klik untuk membuat bentuk yang nantinya dijadikan kurva lengkungan. Kita langsung saja ya, membesarkan lalu kita tarik dari kiri ke kanan seperti garis ini. Lalu jika sudah, kita klik di atas kiri sini, klik, lalu klik di bawah kanan sini, klik seperti ini. Jadi ini adalah cara melengkungkan garis di paint ini. Jika ingin menggambar gambar yang menggunakan kurva, sudah tidak harus garis ke atas atau ke bawah, bisa juga ke atas semua atau ke bawah semua. Misalnya kita akan coba membuat bulan. Jadi pertama kita klik tarik dari atas ke bawah, lalu kita klik ke sini, lalu ke sini seperti ini. Kita sesuaikan dan lalu lepas seperti ini. Lalu kita buat garis kedua, sama ya. Di tarikannya berbeda. Kita bisa klik di sini, lalu kita klik di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk pekan ini tugasnya adalah membuat gambar dengan garis lengkungan kurva. Saja dari saya, selamat mengerjakan.